Grapindo, religi. Hadirin tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hikmah nikah kepada Al Mukarrom Kyai Haji Abdul Ghofar dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Qa'il fi kitabihil karim la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adhabi lasyadid amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim, para yai, para guru-guru ngaji ingkang kula taati, wabil khusus keluarga besar pengasuh pondok pesantren Darussalam Blok Agung sedaya mawon ingkang kula taati, Yai Tari sekeluarga ingkang kula hormati, keluarga saking mempelai putra yang saya hormati, dan pengantin berdua yang sedang duduk berdampingan di Kerajaan Wirasableng yang saya hormati. Puji syukur datang Allah saged pinanggih, saged kempal kanthi keadaan iman Islam sehat wal afiah. Selawat salam mugia kahaturaken dateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun ngangkat umatipun saking alam kegelapan menuju alam yang terang benerang minad dzulumati ilan nur. Kanjeng Nabi dawuh arba'un min sa'adatil mar'i, empat hal yang membuat rumah tangga itu bahagia sekawan mawon, niki baik manten nyar maupun kawak-kawak gitu lho ngene niki harus akeh yang nayeng abote gitu lho ngene. Setunggal antakuna zaujatuhu solihatan, rumah tangga bahagia kapan kang wadon niku solihah. Gusti Allah dawuh datang Al-Qur'an, nisa ukum harthul lakum, istrimu sawah ladangmu. Gusti Allah ngibaratakan tiang setri kastus dene sawah. Bibit iku masuk hingkari unggul, tapi kapan sawai kelas ditanduri nopo-nopo niku tukulin niku sair. Tanduri melon yo merujuk ya apik, tanduri semongko yo merujuk ya apik, memang sawahnya kelas. Mas yo bibit unggul kapan sawai paras campur rejeng mesen 10 truk itu kobong-kobong gitu. Jane Nabi Nun itu bibit unggul, Nabi Lut bibit unggul, sayang sawahnya ndak tepak, istrinya ndak tepak. Yugane nggih kan aneh nggih. Amula niki alhamdulillah sami-sami santri niki nggih sawai kelas bibite nduri unggul gedhi lah gitu lho ngene. Hang lanang iki ya iki nduri unggul bibit iki. Wis gedhi dhuwur kok ya. Sayyidina Umar pernah mengatakan kalau ada orang hebat, sukses dan berhasil, lihatlah dua wanita, siapa istrinya dia dan siapa ibunya dia. Saya sudah meniteni. Enapa? Meneliti nggih. Meniteni kancinge pedhot lur nggih. Kula pun meneliti. Oh, iko hebat, oh iko hebat. Memang istrinya hebat dan ibunya yang luar biasa.
hebat. Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, mula berusahalah panjenengan menjadi istri yang solihah dan suami yang soleh, bibite unggul sawai kelas. Namar kalih wa auladuhu abroro. Ya riko kudu duwe cita-cita gede iki penganten. Anak isun kudu lebih hebat timbang isun. Kudu lebih pinter, kudu lebih dhuwur sekolah, kudu lebih hebat ngajine. Kalau Anda berdua punya cita-cita seperti itu, Anda telah berkontribusi kepada kemajuan agama Islam 60 tahun yang akan datang. Bagaimana sih Islam 60 tahun yang akan datang? Jawabannya adalah anak-anak panjenengan nanti ini. Siapa sih nanti bupatinya 60 tahun yang akan datang, gubernurnya, menterinya, DPR-nya, presidennya, imam tahlil, imam yasin, imam tibaan, imam solawatan, siapa sih? Jawabannya adalah calonnya adalah anak-anak panjenengan. Yo kapan nang ngarepi kula niki swidak taun meneh ngentek gitu. Iki nang kuburan kabeh. Mboten nenten pun telas. Kapan kula tasik insyaallah. Niki rambut putih niki dereng tuwek, kesalahan sampo to lho. Biasane ndamel sun slik keliru imron temenan gitu. Ono kiai cerita tengkulo, ya muka-muka iki naita kenenggu ilmu riko, kapan kepengen anaknya soleh-solihan yuk. Cerita tengkulo kiai ini. Kapan bisa arep kumpul ambiang wadun wudu osulung. Marek wudu moco surat yasin ping pitu, waqiah ping pitu, ya fatah ya rozak ping pitu ngewu, sallallahu ala Muhammad ping pitungewu, ya arhamar rahimin ping pitungewu, ya hanan ya manan ping pitungewu. Jam 8 isuk buru mari siraya. Jare ang wadon kapanane prong bring iki yo jare. Are dowo lakon iki. Aja dodo wis. Ono dungo cendek bismillahirrahmanirrahim bismillahi allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma rozaktana kubiain pamane sing apal-apal wis bismillahirrahmanirrahim bedilen lareku sing nah sing apal-apal yo yo ya allahumma kesuwen yo yo wis. Mulai pengantin ada empat tingkatan. Tingkatan pertama pandangan hidup, kedua pegangan hidup, ketiga perjuangan hidup, keempat kenangan hidup. Kalau masih pengantin anjar ngeten ini memang masih tingkatan pertama pandangan hidup. Pokok dipandang mesti hidup. Engko kapan suatu tuwek sitik mulai pegangan hidup. Kadang dipegang yang hidup-hidup nggih. Yang mulai agak tua sedikit mulai perjuangan hidup golek jamu pian. Harus diperjuangkan biar hidup ya. Kalau tidak diperjuangkan tidak hidup-hidup ya. Merdeka nanti ya. Yang keempat mulai kenangan hidup hang tuwek-tuwek nggo kenang-kenangan biyen sing sekelenti maning niki. Nggih. Ya niki magi tingkatan pertama dungone aja dodo wis nggih. Nomor 3 wa khulatuhu sholihin, teman-teman Anda orang-orang yang baik. Para manere kok santri, masyaallah teko blok agung pisan. Sami kali kula saking blok agung. Yo paling boten maksimal niku maksimal setahun sekali iku yo disambang blok agung. Maksimal niku kapan bisa yo tiap bulan hing bisa setahun ping pindho. Minimal haul lah, haul saketuki ini bagus pun. Monggo ni HP ini waya ngecas dulu, gitu badan, waya ngecas. Insya Allah selama mengke sambung kali guru-guru ni, kali blok agung ilmu ni manfaat lan barokah. Allahumma, amin. Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati, golek kanca hang tepak, gitu.
kanca niku pengaruhi gede. Ya Mas yo hing dudu lunga wangi tes, kapan kumpul-kumpul wong dudu lunga wangi, insyaallah kecipratan milu mambu wangi. Mas hing dudu lunga gas tes, kapan kumpul-kumpul wong dudu lunga gas, insyaallah kecipratan milu mambu lunga gas. Kumpul geni panas, kumpul es mesti adem. Kulite sapi di PP garing, setelah garing digunting sak ukurane, tek 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 tek. Kulite sapi dinggo samake kitab suci Al-Qur'an. Tek, begitu kulite sapi kumpul ambi Qur'an, milu mulya kulite sapi, Qur'an diambung, kulite sapi katut diambung. Memang kumpulannya tepak Qur'an. Hang hiji kulite sapi di PP kering, setelah kering dikumpulaken kayu, dadine beduk disontoki tok tiap dina. Subuh peleng, asar peleng. Ini lebaran haji ini siap-siap wis telung dino telung bengi disontok itu gitu. Mungkin bisa ngomong jaluk antangin lah gitu. Pelang, pelang, pelang. Tergantung kumpulan ini gitu. Kalau sakitnya ini bukan bim salah bim. Kalau kempal kali almarhum almarhumlah bayi syafaat sedoso tahun kalau. Alhamdulillah baru kayak kumpul kali tiang soleh kecipratan sekedik milu soleh gitu loh. Alhamdulillah. Terus Sunan Bonang kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono. Dulur ingkang kula hormati, mula dongakno niki cita-citane Mbah Yai Tari niki badhe mendirikan gedung pendidikan teng mriki niki, muga-muga wontene mantu niki paringana sukses perjuangan Yai Tari niki teng mriki. Allahumma amin. Niki tanan niki lek ditanduri telo nggih, tukul telo, lek ditanduri sabrang nggih tukul sabrang, ditanduri gedang nggih tukul gedang tanah niki. Tapi lek mengke ditanduri pendidikan mboten trimo tukul telo ambian, tapi tukul ulama, kiai, pejabat, tukul bupati, camat, pengusaha. Nggih mboten? Nggih. Lek ditanduri pendidikan. Lan iki cita-cita yang sangat luar biasa. Cita-cita yang sangat mulia, pandungane panjenengan sedoyo akan mencetak kader-kader yang soleh dari sini untuk generasi Islam ke depan yang akan datang. Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, nomor sekawan yang terakhir niki apete deleng wajah rek padha pucet kabeh iki. Durung mangan rek kok iki. Kula niki arep suwi-suwi anune naik semaput rek kok. Kulo dhewek durung nedo pola ing niku. Nggih. Mangkane aja suwi-suwi nggih nggih. Wajare kok pucet kabeh ya. Yang terakhir wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Usaha rezekinya di negaranya sendiri. Nggih syukur-syukur teng kabupatene piyambak, syukur-syukur teng desane piyambak. Keneng-kenengo penganten golek rezekine Gusti Allah jam 7 suk metu keneng-kenengo cret jam 4 sore niku mulya sambangen wong wadon niku wojo golek rezeki jam 7 suk metu cret 7 tahun buru tekor iki rumah tangga angel kon bahagia tur manuk emprit iku manuke cilik ya. Arep gawe anak gawe umah dhewek. Mudhun kayu garing dicucuk dalam dhuwur nang pang, mudhun maning semat dicucuk dalam nang pang, mudhun maning diami dicucuk. Deng wis umahe mari anake telu nangis nang Gusti Allah. Gusti anak kula tiga ya Allah.
butuh nedo ya Allah, emprit medal krik 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 jam 6 isuk, jam kali wangsul pun didulang juga ini krik 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 hari tanggung jawab emprit. Kula mboten nate tumon enten emprit jam 6 injing medal krik 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 pitung tahun lagi teko nggih. Mboten nate semerep kula nggih. Nggih, sak sore-sorene wangsul pun. Nggih mboten? Dene manusa kalambi emprit dulur nggih. Wis sekolah, wis ngaji nggih. Jane delok emprit e kudune wis isin nggih. Rumah tangga nih jam 6 isuk metu jam 2 mulai emprit perasaan itu yo emprit itu perasaan gue lo tapi yo hing tutuk sekolah hing yo hing duwe ijazah nih tapi kepada keluarga tanggung jawab nih ku yo romanuk pak yai fakta biru ya ulil albab. Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, ya kapan dewek-dewekan adu-aduan kadek petung tahun buru mulih, 10 tahun buru mulih, angel kon bahagia. Kula diprotes kalih tiyang, Pak Yai, aja muni ngoten sampean Pak Yai. Kula niki mboten wangsul 10 tahun Pak Yai, tapi kan kula bahagia kalih bojo kula. Loh, terus nafkah keluarga ya apa sampean? Loh Pak Yai, lek rumiyin tahun 78 udah ada HP, sekarang ada HP, kula video call terus sampai bojo kula niku saged video call, langsung kisah ngeten iki, kula transfer yo terus 10 juta, 2 hari nyampe sudah di Banyuwangi Pak Yai. Nyampe di Banyuwangi. Enggak pernah pulang saya 10 tahun Pak Yai. Nyatanya saya rumah tangganya bahagia walaupun enggak pernah pulang, uang kan bisa ditransfer Pak Yai. Lek PC su kertas, hiro transfer keneng liwat Bank BRI. Tole iki kelendin transferin iki. Tole iki. Tole iki transfer iki kelendai. Ayo ketokon wadono kerdus wis. Hun liwat COD wis ayo. COD tarane niki. Anganyar-anyarne iki ya COD. Iya. Engko iso nang biayare wis COD ya. Saya seorang suami wajib memberi nafkah lahir dan wajib memberi nafkah batin. Nafkah batin menjadi penting dan sangat penting, bukan karena dorongan hawa nafsu, tapi dengan nafkah batin itulah akan lahir generasi Islam berikutnya dan generasi Islam berikutnya. Kalau hanya nafkah lahir saja tidak bisa, Pak. Gitu betul? Para bapak, para saudara, ingkang kula hormati, ingkang kula cintai niki. Mula jam 7 isuk metu ya sore niku mulya, aja kalambi mbret. Jenengan napa kula niku lek sampean lek tenggiran kula niku lek lewat sing kidul niku mesti ngliwati sawah, bulak. Enten bulak niku 200 meter lah lek lewat kidul. Tengerane umak lono gampang. Lek sampean arah ke Blimbing Sari ke bandara, ada Bank BRI Blimbing Sari kanan dalan, niku sampean belok kiri. Persis kanan dalan belok kiri, ada masjid nggih tengarepe masjid niku. Di tengerane pertama niku bank, kedua masjid. Dunyo keren terus akhirat niku. Gampang. Teng sawah niku, Pak. Jam 12 siang niku full kendaraan. Sepeda motor ku bek kula yang bisa liwat marek pengajian beduk-beduk panas-panas ono paran iki rame-rame kula mudun kula tingali tibake lomba andukan doro Pak. Alah lomba andukan doro kare wake timbang kula teng jero mobil kepanasan wis penasaran kula mandap ningali pisan paras andukan doro gitu loh. Saya setiap yang saya lihat menjadi tambahan ilmu. Kalau tinggal ilmu, masya Allah doro ini luar biasa. Daya ingatannya itu luar biasa. Makhluknya kecil, kepalanya hanya segini ini. Ya kepalanya seundi-undi lah, undi-undi alit nih, kalau masuk undi-undi gede. Hang alit itu kan terus gini. Doro ini wadon itu dicekel hanggadan itu selawi doro. Dipegang yang punya. Kelirik doro itu mirip-mirip. Hitam ada putihnya sedikit. Coklat ada hitamnya sedikit, abu-abu,
Mai mirip-mirip lah. Kula mon bedakaken durnya si A dan si B, saya ndak mungkin hafal lah. Pak, begitu hang lanang diguwa ngriku, diculaken dalam jarak sekilo, Pak. Mboten ketinggal kami kang estri niki pun, mboten ketinggal pun. Doro lanang ini kurok selawi doro jejer ada yang megang dilipri. Kuih! Doro ini dilepas, dilepas galapan doro selawi ini. Lanang ini nguleki wadunan ini. Wuuut. Pak, ya Allah. Ini gini, kalau diluruskan ke sini, ono wadunan ini. Tapi bukan istrinya dia, istrinya ada di sini. Ini meleguknya teng doro ini. Sret! Loh, kula niki subhanallah astagfirullah. Kok ngerti kalau itu istrinya dia nggih. Umpama ning kiri dari sini, ini kalau dilurus ke sini ada perempuannya di sini, ada tapi bukan istrinya dia, istrinya posisinya di sini. Nggih menggok ngeten doro niki, Pak. Sret. Sret. Astagfirullahaladzim. Kok runak kapan itu istrinya gitu loh. Padahal kelirnya hampir mirip-mirip, Pak. Menungso diculakan nang Denpasar rong wulan ben. Mulai ku melengsung, Pak. Ambil kang estri mboten semerep gaduk padang wulan padang pasir kok. Munyer-munyer ing karo-karuan iki kok. Pungkasane kan ambi doror iki kok ya. Nggih mboten. Ambil kang estri ku jeneng mboten luput blas padahal pun sekilo jarakin. Sret sret. Masyaallah doro kok daya ingatannya kok kuat sekali nggih. Kulo edor iki luar biasa nggih. Amula menawi kula kali panjenengan usaha rezekinya di daerahnya sendiri itu ecok mboten ado-ado mboten tepi-tepi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu pakaianmu, kamu pakaian istrimu. Pakaian jangan jauh-jauh dari yang punya. Niki pakaian kula, Pak. Ya jangan jauh dari saya dong. Kapan kula copot kula tebiaken kali kula lak mudo kula niki. Nggih mboten? Ya harus nempel terus dengan tubuh saya, harus gandeng terus. Wong lanang kelambini wong wadon kelambini wong lanang selimuti wong wadon selimuti wong lanang. Arane selimut ojo adu-adu ambian duwe, Pak. Kudu gandeng terus, Pak. Hang duwe selimut nang Banyuwangi, selimute dipepe nang Hong Kong. Umpama tintas wong rek roh nang kono terus. Kapan nang kono hang entas, rek ojo muring-muring ambian entas rek mepene karya aduh rek. Kadang TPP nang bernumi hati colong koncor ikong. Parang mepe karyado gitu ikur ikong. Gitu betul. Bisa dintasi uang nang konong gitu ikong. Niki alhamdulillah. Santri Blok Agung juga ini. Dayai Tari kali. Wiyayu gitu jeneng lagi. Wiyayu. Waudalu kalau teng Wiyayu. Teng lapangan Waudalu. Lapangan Bedewang Waudalu. Gitu. Niku tiang Bedewang sukses teng Maluku. Niku pun nadar ngundang kula niku ping 3 mboten kesampaian. Angger ngundang gagal maning, angger ngundang gagal maning. Kula kan mboten nenten kesempatane dhek dadak terus. Ah niku Ramadan niku pun pesen pun. Dugi Maluku ngene kok pesen iki. Alhamdulillah wadalu terlaksana. Niku anake ana wong dadi DPR. Enten yang jadi hakim, maksudnya toko Bedewang kampungan yang nyelempit, tapi sukses teng Maluku ngeri kok. Dodolane pengen pertama tempe ambil toha, kenapa tahu nih gue, anu nih gue usaha nih, kita ngeri kok pertama nih gue. Saya nih anak-anaknya pun lumayan pun sayi-sayi gitu. Para bapak, kira cukup mau pinter. Tahu toha ya. Saya niki-niki tulungguaken kuwadi. Kira artine kuwadi ngerti kira. Iki pengantin wadon iki didongakaken muga-muga kuat oleh arep nyungguh barang gedhe. Diarani kuwadi. Ya masa cilik lari iki lek lemu kuwedi lari itu. Ya. Dadi kuwadi, muga-muga hang wadon kuat oleh arep nyungguh barang gedhe. Diarani kuat kuwadi. Di belakangnya ada bunga. Bunga itu kalau satu, kalau banyak seperti ini bukan lagi bunga tapi berbunga. Berbunga.
rumah tangga harus berbunga-bunga, harus bahagia karena melakukan perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh orang rumah tangga susah nunggu tenang, salah harus berbunga bunga sampai kapanpun gitu. Dan bunga ini simbol surga, simbol surga itu bunga. Setiap bunga pasti harum karena bunga surga pasti harum. Tapi mbok kembang iki harum tak gitu lur nggih. Karena bunga plastik ya ndak bisa harum tur nggih. Berbunga-bunga. Kalau satu memang bunga, tapi kalau banyak berbunga, berbahagia terus. Apapun yang terjadi rumah tangga harus berbunga bunga. Cepat itu susah nggih. Makanya kan kula cekakakan terus kapan ngaji tur nggih. Kenapa susah gitu? Inna min khair ummati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Tanda umat Nabi Muhammad kalau tertawa terbahak-bahak karena yakin dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sendirian wayabuna sirran min khaufi adzabi. Tapi kapan dewekan ku jam telu bengi tahajud akeh nangis itu lur. Mulai wedi ambis siksoni Gusti Allah. Kapan ketemu konco iki kudu cekakakan dulur. Aja pati ketemu konco nangis sing pati duwe PC sira nggih. Aja nggih ana waktune dhewek nggih. Engko nangis engko jam 2 bengi baru nangis. Nggih mboten nggih. Nggih. Ustaz Mahrus Bencoluk niku rencang kula teng Blok Agung. Waktu akad nikah anake niku nangis, nangis kula takoni. Apa rek kon nangis? Gembira to sing kepengin rabi maning gitu. Raine itu. Jadi nangis ini gue itu maning. Gue hari ngakak buru nangis, gue melu ngakak pisan lah ini. Ini di bawahnya dikasih karpet mas. Nih kuade, bunga dan karpet. Kenapa karpet? Padahal kita ingin lemah kabe nih. Seminggu yang lalu ini lemah lagi. Sekarang semua menjadi karpet. Kenapa karpet? Kapan kang wadon mekar, hang lanang kudu mepet dulu. Makanya arane karpet nih. Manik list duwe anak ero nggih to lur nggih. Aja adu-aduan. Mefet nggih. Para bapak terus derek nggih terus-terusan ning mari-mari gitu lur nggih. Padha pucet kabeh wis. Mugi-mugi sekedhik menika dados tambah ilmu ingkang manfaat barokah nggih. Lan muga-muga ilmune santri niki kalih niki mantale berdua niki muga-muga ilmune kang sampun dugi pondok niki manfaat barokah. Cita-citane membangun pendidikan di sini moga-moga oleh Allah dipunlancarakan, gampangakan, sukses, berhasil sehingga akan kader tumbuh dari sini kader-kader Islam yang luar biasa, yang soleh dan solihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ki Haji Hasan Toha dihaturkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dungane sing dereng Allahumma mugi-mugi mantan kalih niki saged mengenangi khususe mantan kalih niki malam pertama ingkang teng surga. Kula ingin teng berasan sing ngaji yen nasikin kula donga. Nggih kula donga ngeten niki. Wong ning malam mal pertama ning jeneng kok seperti surga kok di bumi. Sampai dinyanyi-nyanyi kok ora usah nyanyi. Mantan pertama yang malam pertama seperti surga. Wong surga seperti kok dinyanyi-nyanyi ini. Akhire sahabat wis. Lah mesti lah ngoten kalau malam ini malam pertama dunia seperti surga. Seperti ya di. Kira nyanyi-nyanyi sing surga ngoten. Dadi tunggu semoga malam mantan ini lantaran dari manten bisa mencapai malam pertama tidak di surga, di surga sungguhan. Allahumma khususnya manten kali ini lahu al-fatihah. Alhamdulillah. Nomor kali gestuwo yang enggak rawuh termasuk lo karo-karo ini moga-moga benjing ojo pegatan ceduk malih teng swarga iso mantep pulang kali buju ini garwane biambak-biambak lana wa lakumul fatihah. Alhamdulillah.
Tausiah tunggal gangsal siji kang imami kudu sayang teng Gusti Allah, loro sayang teng nabi, telu sayang teng guru bang kyai, papat sayang teng bapak mbok, terus sayang teng mertua, terakhir harus sayang istri. Tanpa sayang istri gagal kabeh. Wingi kula niku teng Yambuan sebolong bis kengken tausiah, sampeyan lucu. Tausiah kula muga-muga mari Wali Songo kabeh jamaah iki sayang istri. Diguyu. Lha juga guyon iki tenan. Kula niki garane kan tertiga. Lha nek medun ke Muria 103, 103 kalian bojo tak tuku. Lah men tak tekan tengah dalan iki sitoke cilik. Kebaya apik tapi cilik. Lah iki lek bojoku sing lemu ora sedeng iki. Akhirnya kalau tumbas malih sarung tak jadi sarung. Tapi dilalah sarung ini ku gak dana sing lemu niku ora oleh. Pun bah kula ora dijali sarung tetep dijali iki sing tidak tapi tak wain anakku. Dadi nyawang anake nganggo ambil kula gak wain 30.000 nemungan. Saking senenge apake lemu diwehne anake. Ajeng kula nduk niku ora oleh. Akhirnya sarung mau kula nduk niku. Lah niku namung 35 masyaallah. Sing sedo niki nggih ngantos tinggi sampai mati sayang. Nek mau 35 tapi kan niat kula sayang istri. Sing larang saya istri niki. 100.000 telu. Tinggi terus sama bang, pesan tinggi tempawon. Dan semua nak namung telung puluh lima. Tadi sayang ni nomor sisi. Hati ini duit nomor loro tapi duit rasa kau kas. Dia ni kata telung puluh lima kita tadi sayang sampai mati. Permila kalau dengarkan Kang Imami yang kelima harus sayang istri. Al-Fatihah. Dan kulah insya Allah dengan limaniku mungkin sakit estu bahagia di malam pertama bukan seperti surga tapi malam pertama di surga Allahumma aladinya al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan ya fi ni'amah wa fi masjidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ta'zalat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'a ahwali wa afat tabdilana jami'a hajat tutahruna biha min jami'a si'at tarfana biha indaka wa darajat wa tufal biha biha sawayat man jami'a hayat biha hayati wa tamamat. Allahumma salli ya salim wa barang asin amdil wa ala ibadat ya anwa ayu rizki ya kutuh ya basidah ya basidah ya basidah ya basidah ya basidah ya basidah mengkuli jatin kau jani kau bika biwari menati makhluki fatika wakon gas perbana afri awina walahi mami sabro wasabit abana unsuran kau rindu pana afri awina walahi mami sabro wa muslimin. Allahumma barakallahu laka wa barakallaka wa jama abainakuma fi dunya wa fil jannah wa jama abainakuma fi dunya wa fil jannah wa jama baina himami wa zuroh fi jannah bi fadlika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillah min sirri al-fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih hadirin tamu undangan kedua mempelai yang berbahagia. Demikianlah acara Walimatul Ursi Ning Siti Aminatuz Zuhro binti Al-Mukarram Kyai Haji Mistari Sempu Banyuwangi dengan Ustadz Muhammad Himami Baidarus bin Bapak Marhaban Songgon Banyuwangi. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dikaruniai putra putri solih dan solihah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahinasyaudarajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikawmidin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sholal mustaqim. Sholal ladina amdalim wal mahdubi anhum radhan. Saya sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.